Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke Majlis Rumah Terbuka Madani Aidilfitri Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya hari ini. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda pada 12.47 tengah hari disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Turut hadir menyambut keberangkatan tiba Sultan Ibrahim ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Baginda meluangkan masa kira-kira sejam pada majlis itu. Majlis dimeriahkan dengan kehadiran lebih 5,000 tetamu terdiri daripada seluruh warga JPM dan agensi di bawahnya. Antara Menteri Kabinet yang hadir ialah Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook. Pasukan perubatan Lembaga Tabung Haji TH tumpu rawatan psikiatri selain rawatan perubatan fizikal. Pasukan perubatan disertai pakar psikiatri bagi membantu jemaah haji menghadapi tekanan, terutamanya susulan cuaca panas dan kering di Madinah. Pengarah Operasi Madinah Perubatan Dr. Mahin Kudung berkata faktor perbezaan cuaca mampu mencetus gangguan emosi. Kita amat galakkan supaya jemaah haji pun bersedia dengan air penyembur tu. Sebab saya difahamkan ada syarikat yang bermurah hati untuk bersedekah kepada semua jemaah haji. Dibekalkan dengan isi siap-siap untuk sekiranya ada panas yang mendadak, kita boleh spray pada ketika dan waktu itulah. Pada itu bahagian rombongan kebajikan pun dia ada kaunselor. Sebarang isu yang timbul berhubung dengan stres ataupun permasalahan yang ada kaitan dengan mental, kita akan cuba tangani bersama-samalah. Jelas beliau, suhu mencecah 42 darjah Celsius di Madinah juga berupaya menimbulkan risiko penyakit berkaitan pernafasan dan kulit. Dalam pada itu, unit kaunseling sentiasa sedia membantu para jemaah. Tak perlu jumpa kami dekat pejabat pun. Kami sekali untuk tim kaunseling ni pun sendiri, setiap hari kita akan buat ziarah silaturahim daripada bilik ke bilik untuk jumpa jemaah, untuk tahu situasi mereka, untuk ambil berat, untuk mengetahui. Tak takutlah kan, kadang-kadang nak datang jumpa malu. Jadi kita pergi jumpa dia. Kita akan tanya hari ini macam mana, adakah apa-apa yang boleh kita bantu. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Madinah pukul 3.50 pagi esok. 12 pelajar daripada 6 buah sekolah menengah dari Putrajaya, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Johor akan mewakili Malaysia ke pertandingan Mereka Cipta dan Inovasi peringkat antarabangsa di Los Angeles, California. Mereka membawa 6 projek inovasi untuk dipertandingkan pada Pameran Antarabangsa dan Kejuruteraan Regeneron 2024. Ia meliputi beberapa bidang termasuk kimia, pengurusan kitar semula dan barang buangan, sains sosial dan robotik. Meneruskan tertib acara. Hari ini kita meraikan mereka dan kita mengharapkan supaya mereka yang menjadi duta kecil negara dalam bidang sains dan teknologi di peringkat antarabangsa ini akan dapat bertanding dan akhirnya akan kembali dengan kemenangan. Regeneron ISF mula dianjurkan sejak 1950 merupakan pertandingan reka cipta dan inovasi terbesar dunia. Edisi tahun ini akan berlangsung 7 hari mulai 11 Mei ini.